kita mulakan pagi kita dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, khususnya amal ibadah kita sepanjang Ramadan yang tidak beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada pada ayat yang ke-196 daripada suratul Baqarah. Mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Yang bermaksud, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung, yakni dihalang daripada menyempurnakannya, ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu, yakni untuk bertahallul, sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah, yakni terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram, yakni di Makkah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas telah kita lihat ayat ini serba sedikit daripada awalnya, yang menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala berkenaan mengerjakan haji dan umrah. Kemudian dijelaskan lagi berkenaan dengan beberapa situasi yang mana apabila berlakunya halangan atau terhalang daripada menyempurnakan umrah, maka apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan, yang meliputi dam ihsar dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Kemudian dinyatakan juga di dalam ayat ini yang kita akan mulakan ataupun kita akan sentuh dalam pertemuan kali ini, iaitu pada frasa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Yang bermaksud, kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti yang saya sebut pada pertemuan lepas, frasa ini menceritakan tentang salah satu daripada ihram haji, iaitu dipanggil ihram tamattu. Dan perkataan tamattu itu disebut dalam ayat ini, faman tamatta'a, yang diterjemahkan ataupun dijelaskan dari segi bahasa kata Imam Ar-Razi bermaksud at-taladzuz, mana bersenang-senang, berlazat-lazat, iaitu apabila seseorang muslim itu mengerjakan haji dengan berihram secara tamattu, iaitu mengumpulkan antara umrah dengan haji pada tahun yang sama, iaitu pada bulan-bulan haji, iaitu dimulakan atau diberihram dengan umrah terlebih dahulu, kemudian barulah dia menanti masa untuk mengerjakan haji. Maka dinamakan sebagai tamattu kerana orang yang berihram secara tamattu ini baginya kemudahan ataupun kerehatan, kelazatan, kemudahan dalam mengerjakan haji dan umrah, dimulakan dengan umrah kemudian haji, dan juga kerana di dalamnya dikumpulkan antara antara kenikmatan ruh dan juga kenikmatan jasad. Maka itulah hikmah dinamakan sebagai tamattu, iaitu ia berihram dengan ihram umrah, kemudian melakukan, menyempurnakan umrahnya, dan setelah selesai melakukannya, selesai melakukan ihram ataupun menyelesaikan kerja-kerja umrahnya, maka dia bertahallul. Maka baginya segala yang boleh dilakukan selaku orang yang telah bertahallul, mendekati isterinya, berwangi-wangian, sehinggalah dia menanti masa untuk mengerjakan haji. Terdapat dua lagi jenis ihram, iaitu seperti yang kita tahu dinamakan al-ifrad, iaitu seseorang yang berihram dengan ihram haji sahaja dan tidak mengumpulkannya dengan umrah yang hanya dikerjakan selepas itu ataupun pada waktu yang berasingan. Dan yang lagi satu dipanggil ihram al-qiran. Al-qiran maknanya mengumpulkan haji atau umrah dan haji dalam ihram yang satu, mana menggabungkan antara umrah dan haji dengan satu ihram, di mana seseorang itu kekal dalam ihramnya dan melakukan segala manasik, kerja-kerja haji dan umrahnya dengan ihram itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ayat ini, apabila telah jelas ataupun telah berlaku, telah beroleh keamanan, fa iza amintum, apabila kamu wahai orang Islam mendapat keamanan yang sebelum ini tidak kamu dapati ketika kamu mengerjakan haji ataupun umrah kamu, maka barang siapa yang mahu bertamattu atau mengerjakan haji tamattu, apabila ia berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, kemudian setelah selesai umrahnya dia bertahallul dengan mencukur kepalanya, kemudian dia mendatangi isterinya sekiranya dibawa bersama, maka dia kekal dalam keadaan telah bertahallul dan dia boleh melakukan apa sahaja yang tidak boleh dilakukan ketika dia dalam keadaan ihram, sehinggalah waktu dia berihram untuk hajinya pula. Maka apabila ia melakukan keadaan ini, maknanya berihram dengan ihram tamattu, maka wajiblah ke atasnya dalam keadaan ini menyembelih dam, itu kambing atau lembu atau unta, dan dam ini adalah sebagai suatu tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya taufik, memberikan kepadanya keupayaan dan keizinan untuk mengumpulkan antara kedua-dua ibadah, iaitu umrah dan haji, dengan jalan tamattu, dengan cara yang menyenangkannya. Maka sebagai tanda bersyukur di atas kemudahan itu, kesantaian itu dalam melaksanakan ibadah, maka hendaklah dia menyembelih binatang-binatang yang telah disebutkan tadi. Tetapi jika dia tidak ada sesuatu binatang untuk disembelih, maka hendaklah dia menggantikannya atau hendaklah dia berpuasa 3 hari pada musim haji dan 7 hari selepas musim haji atau selepas dia pulang ke tempat atau ke tanah airnya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang telah menjadikan puasa itu sebagai ganti terhadap sembelihan tersebut, sebagai suatu bukti kerahmatan dan bukti betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mengasihi hamba-hambanya dan mengetahui keadaan dan kondisi
hamba-hambanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan puasa tersebut dikerjakan selama 10 hari, iaitu 3 hari, hanya 3 hari ketika waktu atau pada musim haji. Dan ramai dalam kalangan fuqaha yang mengutamakan untuk berpuasa yang menggantikan dam tamattu ini pada 6, 7 dan 8 daripada bulan Zulhijjah. Dan setelah itu, iaitu setelah pulang ke tanah air masing-masing, setelah aman daripada kesusahan ataupun penderitaan dalam musafir, maka orang yang mengerjakan tamattu atau ihram tamattu itu hendaklah dia berpuasa seminggu, iaitu 7 hari di tanah airnya. Lalu Allah berfirman, tilka asharatun kamilah, dan itulah 10 hari yang sempurna. Dinyatakan bahawa bila Allah menyebut kamilah, disifatkan 10 hari itu sebagai sempurna bagi menjelaskan atau menegaskan bahawa puasa ini, puasa yang dikenakan itu sebagai pengganti kepada dam, adalah sebagai suatu jalan untuk memperolehi kesempurnaan di dalam pekerjaan haji itu. Dan seseorang bakal haji, apabila dia terlupa untuk berpuasa, maka hajinya tidak akan sempurna sehinggalah dia berpuasa mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan di dalam ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Yang bermaksud hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjidil Haram, yakni Makkah. Bermaksud hukum yang istimewa ini bagi orang yang mengerjakan haji serta tamattu adalah bagi orang yang tinggal jauh daripada kota Mekah, bukan bagi orang yang tinggal sekitar Mekah. Kerana orang yang tinggal sekitar Mekah, di Mekah dan sekitarnya, mereka mampu untuk menggunakan ataupun mampu untuk mengerjakan ibadah haji secara ifrad, tak perlu mereka mengerjakannya secara tamattu, kerana mereka boleh sahaja mengerjakan umrah pada bila-bila masa sepanjang tahun kerana mereka tinggal berdekatan dengan Al-Masjidil Haram.